Ya, sementara itu pemirsa, kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya dimasukkan di lubang di Garut berhasil diungkap polisi. Pelaku yang dikabarkan memiliki 6 istri mengaku nekat membunuh salah satu istrinya lantaran cemburu. Ya, polisi akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan sadis terhadap Nani Yuliati, wanita cantik yang ditemukan tewas terkubur di belakang rumahnya sendiri. Pelaku ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Mergansang, Yogyakarta. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi istri mudanya tersebut lantaran cemburu karena melihat korban bersama pria lain. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian membuang jasad korban ke lubang di belakang rumah. Dan kasus ini terbongkar setelah anak tersangka yang mengetahui peristiwa pembunuhan melapor ke Polsek Garut Kota. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup.